Presiden Joko Widodo menanggapi soal pro dan kontra yang muncul karena pemberian gelar Jenderal TNI Kehormatan kepada Menteri Pertahanan, Menhan, Prabowo Subianto. Menurut Presiden, pemberian gelar seperti itu bukan hanya sekali ini dilakukan oleh negara. Sebab, sebelumnya gelar serupa sudah pernah diberikan untuk sejumlah tokoh, antara lain untuk Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, serta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan. Ini kan juga bukan hanya sekarang ya. Dulu diberikan kepada Bapak SBY. Sudah pernah diberikan kepada Bapak Luhut Binsar Panjaitan, ujar Jokowi di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu, 28 Februari 2024. Sesuatu yang sudah biasa di TNI maupun Polri, kata Jokowi. Pemberian anugerah tersebut ini telah melalui verifikasi dari Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Dan implikasi dari penerimaan anugerah bintang tersebut ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2029. Kemudian Panglima TNI mengusulkan agar Pak Prabowo diberikan pengangkatan dan kenaikan pangkat secara istimewa. Jadi semuanya memang berangkat dari bawah. Berdasarkan usulan Panglima TNI, saya menyetujui untuk memberikan kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan. Ya. Terima kasih Bapak. Pak, mungkin nanti kan ada pro dan kontra di kalangan publik, Pak. Ini bagaimana Pak pro dan kontra di kalangan publik terkait pemberian gelar? Ini kan juga sudah bukan hanya sekarang ya, dulu diberikan kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, juga pernah diberikan kepada Pak Luhut Binsar Panjaitan. Ini sesuatu yang sudah biasa di TNI maupun di Polri. Pak, ada yang menyebut apa ini bagian dari transaksi politik gitu Pak, apakah ini benar Pak? Ya kalau transaksi politik kita berikan aja sebelum pemilu. Cukup ya teman-teman. Ini kan setelah pemilu, jadi supaya tidak ada anggapan-anggapan seperti itu. Pak, masyarakat juga Pak Prabowo sudah menyiapkan pemerintahan Pak. Sudah menyiapkan untuk pemerintahan selanjutnya Pak Prabowo, apakah ada saran dari ditanyakan ke Pak Prabowo. Jangan tanya kepada saya. Dilibatkan dalam penyusunan kabinet. Tanyakan ke Pak Prabowo.